Usai Piala AFF 2020, Egy Maulana Fikri di FK Senica belum jelas setelah kontraknya bersama klub Liga Slovakia itu berakhir di bulan Januari. Agen Egy Maulana Fikri, Dusan, belum bisa memberikan keterangan terkait masa depan pemainnya itu. Saat dikonfirmasi perihal kontrak Egy, Dusan memilih menjawab noratif. Dia meminta ada pernyataan terlebih dahulu dari klub yang sempat dia bela selama 6 bulan. Menurut pendapat saya, banyak klub yang pastinya menginginkan jasa Egy Maulana Fikri. Dan tak salah juga jika Dusan melepas Egy Maulana Fikri di klub raksasa Jepang FC Tokyo. Kenapa harus bermain di Liga Jepang? Saya teringat tentang pemain top Thailand, Chanathip Song Krasin, yang mana pemain itu sangat berkualitas tinggi di Liga Jepang. Tentunya juga kami dan agen Egy Maulana Fikri pastinya berharap bernasib yang sama. Seperti yang kita ketahui, pemain andalan timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, sangat bercita-cita bisa bermain di Liga Spanyol. Ini hanya pendapat saya, bagaimana menurut kalian?